Coach, di pertandingan besok Persija tanpa pelatih kepala dan 4 pemain yang positif, Coach. Apa ini menjadi kendala dalam persiapan menghadapi Arema? Ya, untuk kendala, kita ada kendala ya, karena memang kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan pemain-pemain dan head coach yang terpapar COVID. Namun untuk komunikasi, kita berjalan dengan baik, semua materi, semua latihan, semua persiapan tim, kita selalu komunikasi dengan head coach. Memang berdasarkan hasil PCR tracing kemarin, terjadi penambahan anggota tim yang terpapar COVID-19, yaitu Coach Sudirman, Coach Fauji, Andri Tani, Ismet, Samuel, dan Makan Konate. Semenjak terjadinya kasus pertama di dalam tim, sebenarnya manajemen sudah melakukan kebijakan untuk melarang seluruh anggota tim melakukan kegiatan di luar kegiatan latihan. Namun penyebaran di dalam tim tetap sulit untuk dihindari. Jadi penambahan ini adalah rangkaian dari kasus pertama yang lalu, karena masa inkubasi seluruh virus pada setiap orang itu berbeda-beda.